Hari ini kondisi pasien ada 3.486 atau bornya itu sekitar 46%. Jadi sudah di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. Tapi kita masih tetap standby, lebih baik standby. Lalu untuk pasar rumput sekarang huniannya 192 atau ini 11%. Lalu untuk di Nagrak itu pasien ada 232 atau 6%. Nah, ini memang untuk Nagrak dan Pasar Rumput itu diperuntukkan untuk mereka-mereka yang OTG. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.